Hai Bunda, hari ini aku mau unboxing paket. Paket ini tuh adalah salah satu produk yang sering banget seliweran di Instagramku. Dan ini diklaim ampuh untuk menghilangkan jamur, noda-noda membandel yang ada di pakaian. Nah, produknya ini adalah produk dari Luxus. Nih, ada kartu garansinya. Dia berani menjamin produknya tuh ampuh. Kalau nggak ampuh, katanya 100% garansi uang kembali. Itu klaimnya. Dan ini produknya. Ini pembersih kain Luxus Fabric Cleaner. Jadi dia itu dalamnya kayak bubuk gitu. Nanti tinggal kita takar, terus kita taburkan di atas pakaian, lalu kita tambahkan air panas. Idealnya 50 gram itu untuk 3 piece baju. Idealnya seperti itu ya. Kalau lebih banyak bajunya, berarti bubuk yang dipakai juga lebih banyak. Nah, ini contoh pakaian. Ini nodanya nggak bisa hilang. Aku udah coba pakai deterjen yang cair, yang bubuk, ditambahin segala macemnya, nggak bisa hilang. Kalau yang ini dia bekas makan pisang, belepotan, dan ini pun hilangnya susah. Terus kalau yang ini dia jamur, karena aku lupa nyuci ini dan dia ada di paling bawah tempat baju kotor, jadi dia berjamur gitu. Nah, ini nanti 3 pakaian ini nanti akan aku rendem pakai 50 gram si Luxus Fabric Cleaner ini. 50 gram itu sekitar 3 sendok makan. Oke, ini kita taruh aja di ember. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku termasuknya emak-emak yang gak mau tekor ya. Jadi yang harusnya cuma 3 piece aja bajunya, ini aku tambahin jadi 5 piece. Deterjennya gak aku tambahin, si Luxusnya gak aku tambahin, cuma aku pakai 50 gram. Kita lihat kira-kira efektif apa enggak nih. Harusnya kan idealnya cuma 3 piece aja ya. Ini aku pakai 5 piece baju dengan menggunakan 50 gram si Luxus. Ini udah aku kasih air panas yang baru mendidih. Terus ini didiamkan 30 menit sampai 60 menit. Nah, setelah 30 menit aku mau ngecek dan ternyata airnya kurang banyak, karena memang harusnya ini untuk 3 piece pakaian ya. Aku tadi pakainya 5 piece, jadi memang terlalu banyak pakaian yang aku pakai. Terus ini kita akan coba cek nanti nodanya apakah hilang. Ini kita ambil yang tadi bekas kena pisang. Aku udah coba pakai deterjen, beneran gak hilang. Disikat pun dia agak susah buat hilang. Jadi aku udah nyerah. Terus liweran tuh di Instagram, aku coba beli. Dan ini nodanya hilang, Bun. Termasuknya ini hilang ya. Tuh, tapi untuk jamur yang titik-titik hitam itu masih ada tuh sedikit. Sekarang kita lihat yang ini, yang celana pendek yang oranye tadi yang aku masukin terakhir ke ember. Itu nodanya juga hilang, hilang benar-benar hilang. Tapi untuk yang titik-titik hitamnya masih ada. Menurutku ini karena takarannya kurang. Takaran si bubuk pembersih kainnya itu tadi kurang. Harusnya mungkin pakai 100 gram. Karena kan idealnya kan tadi cuma 3 piece aja. Nah, aku pakai bajunya 5 piece. Jadi kebanyakan dan takarannya gak sesuai. Tapi kalau untuk sekedar menghilangkan noda bandel aja, ini nampol sih menurutku. Rekomen banget. Cuma kalau untuk menghilangkan yang jamur-jamur titik hitam ini, memang perbandingannya harus pas. 3 piece baju pakai 50 gram sampai 100 gram bubuk si Luxusnya itu tadi. Disesuaikan sama tingkat
parah atau tidaknya si jamur titik-titik hitam ini. Aku rekomen produk ini, jadi kalau ada bunda-bunda yang mungkin sama seperti aku tuh, kesulitan untuk menghilangkan bekas-bekas jamur atau noda di pakaian, aku rekomen produk ini untuk dicobain. Sekarang aku mau rendam ini sampai 60 menit, jadi tinggal 30 menit lagi, dengan harapan nanti bisa lebih bersih lagi dari yang sekarang. Oke, segitu dulu aja videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.